Barada E gonta-ganti kuasa hukum dalam kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Kuasa hukum Barada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumio Andreas Nahot Silitonga mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan Sabtu siang 6 Agustus 2022. Ia menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Barada E, namun Andreas menolak membeberkan alasan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Barada E. Barada E pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasihat hukum Barada E. Lalu Polri mengonfirmasi Barada E mencabut kuasa hukum Dioli Payumara dan Muhammad Burhanuddin sebagai kuasa hukumnya. Namun Andi tak menyebut alasan Barada E mencabut kuasa terhadap dua kuasa hukum tersebut. Kini Barada E menunjuk kuasa hukum baru, yaitu Roni Talapesi. Roni ditunjuk langsung oleh Barada E dan keluarganya.